Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis biduan cantik Ayu Ting Ting. Janur kuning segera melengkung, orang tua Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman siapkan fitting baju nikahan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tampaknya kian serius menuju pelaminan. Tak hanya mereka berdua, tapi kedua belah pihak keluarga pun sudah memperlihatkan dukungan. Bahkan, kedua orang tua Ayu Ting Ting yakni Abdul Rozak dan Umi Kalsum tampak akrab dengan calon besan mereka. Baru-baru ini netizen dibikin heboh dengan beredarnya potret kedekatan ayah Rozak dan Umi Kalsum dengan orang tua Adit Jayusman di sebuah butik. Foto yang diposting akun fanbase Ayu dan Adit menjadi sorotan lantaran berlatar di suatu butik. Orang tua Ayu Ting Ting dan juga orang tua Adit Jayusman tampak akrab bersama. Ayah Rozak dan Umi Kalsum terlihat duduk di kursi dan terapit oleh ayah serta ibu dari Adit Pradana Jayusman. Mereka tampil kompak menggunakan pakaian senada, baju putih dengan celana jeans. Postingan akun Instagram @aiditkuple tersebut pada Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020, menuai komentar dari netizen. Ada yang menduga bila Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman melakukan fitting baju pernikahan. Banyak lagi netizen lain yang sudah tak sabar menanti hari kebahagiaan antara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman terjadi. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.